Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini teman-teman ya, kita mau mengenalin produk baru lagi. Saya ada produk baru ini, produknya dari Soundbase Campion M8. Kalau kita melihat dari tipenya Campion M8, ini Campion M8, ternyata kalau kita lihat barangnya itu mirip dengan LM8 produknya dari Asley. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau teman-teman tahu Asley LM8 12 ya ini, kalau di Soundbase namanya Campion 8. Oke ya, tapi hari ini bukan hanya kita mau review mixer, tapi saya mau menunjukkan ke teman-teman semuanya bahwa kita ada paketan karaoke yang sangat spesial buat teman-teman semuanya. Ini nanti bisa dikategorikan karaoke premium. Memang mantep banget karena kita menggunakan subwoofernya 18 in, terus speaker untuk karaoke kanan kirinya menggunakan produknya menggunakan produknya ATV yang MC006. Jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan yang MC4006 itu sebagai middle-nya, joss banget rasanya, joss mantap banget. Oke ya, kalau untuk mixernya ini ya penampakannya teman-teman ya, ini dari produknya Soundbase yang Campion 8. Jadi kalau Campion 8 ini dia memiliki 8 channel input, dia modelnya kayak LM8. Ayo Van, kita unboxing Van. Oke teman-teman ya, ini produk baru. Wah, ada harkisnya bro, yus podo kayak LM ya, sangat teman. Nah ini ya, ada hard case-nya. Oke ya, jadi ini dari produknya Soundbase. Kalau Asley itu tulisannya ya Asley, kalau ini tulisannya mereknya Soundbase ya Soundbase. Jadi ini produknya dari Soundbase yang Campion 8. Oke, sekarang kita tidurin bro. Nah, kita tidurin bro. Oke, nanti dicoba nih ini rawa apa ini. Ini adaptor apa? Nah, ini teman-teman ya, oh pakai kabel power ternyata. Berarti harus dilepas kan. Wah, ini mixer murah tapi mewah ini. Nah, tapi ini setrumnya ini gupa dulu. Setrumnya kandel. Oke ya, ini saya baru dapat sampel kemarin, jadi belum tak sempat review kemarin. Ini baru tak review sekalian kita testing yang digunakan untuk karaoke ini teman-teman ya. Nah, jadi dia mirip sekali ya dengan produknya yang Asley LM8. Kalau secara warna memang agak beda sedikit kalau ini produknya Campion, tapi keren. Hardcase-nya nih, goreng ini lho Pan, dan ketok kan. Kalau untuk harganya ini teman-teman ya, untuk harga mixernya itu Rp1.699.000. Dikasih sini ya. Nah, kita kan bawa sini bro. Nah ini nih teman-teman, wah jos. Oke ya, jadi nanti kita mau gunakan untuk track sound paket karaoke ini. Nah ini nanti paket karaoke yang akan kita hadirkan buat teman-teman semuanya. Ini speaker kolom dari produknya ATV, ini IC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini per channel per box ini 6 speaker, isinya 4 in. Ini 4 in ya, ini 4 in semua, isinya 4 in semua. Kalau yang ini subwoofernya ini 18 inci dari produknya Sonat. Kalau ini 18 yang merek horek ya gitu, ini merek horek. Kalau yang atas ini speaker ATV, ini speaker ATV nya speaker kolom. Jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan speaker kolom seperti ini kalau semuanya nanti teman-teman mau digunakan untuk karaoke dan lain-lain. Ini top. Oke ya, sekarang kita instalasi dulu teman-teman ya. Ini untuk kabel speak on. Teman-teman lihat, ini yang kita hubungkan ke speaker. Ini channel A dan channel B. Kabelnya ini 2,5 ini. Kabelnya kegedean tadi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini kabelnya 2,5 yang isi 4 yang tambahan. Ini kabel. Nah, teman-teman lihat, ini produk daripada Odeon ya. Mereknya Odeon ya, nanti mereknya. Ini Pan, mereknya Pan. Kalau ini Odeon yang enggak, ini Odeon tapi anu. Iya. Mereknya segar ini kono. Ini Odeon juga, ini mereknya Odeon ya teman-teman ya. Kabelnya wapi gitu, kuningannya mantap ya. Ini ukurannya 2,5, isinya 4. Nah, 2,5 isi 4. Kapan-kapan tak bukanya ya, dalamnya teman-teman ya. Biar ngerti nek mau beli kabel speaker yang seperti ini. Oke ya, menak, masangnya tinggal ceklek. Masang ke speak on, terus kabel mixer Pak, ini 10 meter dulu Pak. Oke teman-teman ya, ini kabel mixernya kita pasang dulu. Ini yang di kudunya, ini kudunya Rene, oh iya pakai itu sih. Ini Rono ya kudunya, wah ini ya angel ya. Kudunya 10 meter itu berapa meter yang punya? Yang satunya, 10 juga. Ya wes ini, yang ini tak gunakan untuk, wah ini ya nggak bisa no. Harus direkod soalnya, berarti direkodnya dari sana. Ini subwoofer diangkat sih, kurang maju ya guys, soalnya gitu bisa. Oke Pak, ini kuat kita bilang. Nah, masuk ya. 1, 2, 3. Tuan ya,
teman-teman ya, kita harus ngangkat-ngangkat dulu seperti ini untuk memasang kabelnya. Itu kabel yang utama ya, Bang. Dari mixer ke subwoofer. Ini dari mixer ke subwoofer. Jadi kita paralel lewat output subwoofer, teman-teman ya, karena di mic amplinya, ini ampli produknya Rockley itu tidak ada untuk outnya, jadi kita paralelnya dari subwoofer. Tapi ya sama aja sih. Biasanya lewat mlebu ampli rono apa masuk sana ke sini sama aja. Direct out. Jadi cuma lewat direct out. Ini ya, yang ini channel L. Ini channel input 1 way, input 1 ini Van. Hai. Sing kabel itu. Ini kalau sih. Nah. Terus yang ini awas pelan-pelan, ini berdodol kabel. Yang ini input A kita direct out ke ampli, direct out ke ampli. Nah. Oke teman-teman ya, ini kita inputkan ke channel 1. Gini. Nah, yang satunya sing sudah mau, sing besar. Yang ini yang channel R, kita inputkan ke channel 2. Nah, channel R, yuk. Cepat ban, ini abu ban. Kita inputkan ke channel 2. Kabel cili ban. Goyang-goyang masalahnya. Masih sob, waduh, brodol. Masih sob. Yusuf, Yusuf kesini sob. Yol, yolah. Yol. Yolah, YouTube sama lima. Bis buat telur dong. Iki, ewangan apa? Ewangan. Iki cok, dicekel cok. Ewangan mau cari kabel. Oke teman-teman ya, kita instalasi dulu perkabelannya. Jadi kita dari mixer, kita direct ke subwoofer. Terus nanti dari subwoofer kita masukkan ke amplifier, itu instalasinya seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya lewat ampli dulu keluar ke sub juga sama, soalnya yang direct out itu link ya, di link line inputnya. Jadi yang di link line inputnya bukan artinya melalui power, melalui subwoofer itu enggak, cuma di link. Jadi di link inputnya saja. Oke. Okay. Mana Mas Yusuf? Ini Mas sana Mas Yusuf. Channel satunya. Nah. Kita masukkan ke channel B. Eh? Oke, sekarang yuk diangkat yuk. Angkatan karo tak cek lagi. Angkatan yang buri wong loro. Cuma kita lihat banget opo. Kacelana sih yuk. Sabu berani. Kacelana masuk yuk. So, kacelana so. Telepon dulu kan, gak apa. Telepon. Ya. Diangkat eh. Nah, itu. Wes. Wes. Aman. Ini aman ya. Oke, harus kayak gimana ini lah. Oke ya, sekarang kita nyalakan dulu. Sik, bro, ini mixernya rung gua pasang iki anune kabel power iso. Kabel power ini gitu. Ora. Keren nih mixernya. Jos ini. L O L M campaign ya. Campaign lah jos ini mixer. Oke teman-teman ya, kita nyalakan dulu mixernya. Wah, aku mau kabel power. Kabel power dipasang dulu. Oke ya teman-teman ya, kita instalasi dulu untuk kabel powernya. Setelah itu nanti baru kita cek sound. Nanti ya, yang akan saya cobakan nanti yang atas dulu, baru nanti yang bawah. Nah, ini ya penampakannya dari mixer produknya Soundbase yang Campaign 8. Nah, ini penampakannya mixernya seperti ini ya. Ini tak buat LR, buat stereo. Oke ya, sekilas tentang mixer ini, dia memiliki channel input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 full mono. Terus efeknya ada 1, AUX-nya ada 2, tapi yang 1 free, yang 1 digunakan untuk efek bawaan atau bisa digunakan untuk efek eksternal. Efeknya ada 256 DSP,
Terus ini untuk memindah-mindah efeknya. Nah, terus ini untuk meng-MP3, ada Bluetooth-nya juga, ada USB, bisa digunakan untuk soundcard. Terus high low. Dalam arti soundcard ini biasanya hanya LR ya, LR atau kadang L saja ya. Biasanya mono ini outputnya kalau soundcard. Kalau model-model seperti ini. Jadi bukan berarti engko soundcard dikira multi track ngono ya, enggak ada. Kalau itu beli digital baru dapat kayak gitu. Terus AUX 1-2, yang satu free, yang satu digunakan untuk AUX. Ini digunakan untuk phone. Terus return, nah ini ada returnnya juga. Nah, teman-teman menggunakan nanti efek eksternal, ada high sama low, digunakan untuk bluetooth atau USB. Nah ini MP3, ini efek, ini main LR, wis menotok, bos, simple. Ada phantomnya ya, ada phantomnya per channel, ada mute-nya per channel. Jadi yang ini mati, mute, bisa di mute langsung, wis menotok. Ada buat solo, nah wis ya, kono wis ya, tersambung ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu amplifier dari Rockley. Nah, ini Rockley tak nyalakan dulu. Ini ya, volume tak buat mentok. Oke, instalasi sudah. Sekarang saya ngetes dulu ya, yang speaker atas. Kita tes dulu speaker aktif volumenya seperti apa untuk suaranya, teman-teman. Oke, ya, sudah bunyi. Channel L, ini R. Jadi ini baru yang atas, ini yang bawah belum kita bunyikan. Jadi ini baru speaker ATV volume-nya. Van, ATV ini lurus nol ini, Van. Lurus nol, nah, lurus ya. Wena, ya orang nek subwoofer ya, wena. Ini ciri khas banget ya, ini suaranya ATV, jadi pedes di telinga. Memang ciri khasnya ATV seperti itu. Kalau yang kemarin Land Array kita cobakan di lapangan, wah jos banget, dia juga pedes banget di telinga. Kita kemarin coba outdoor. Nah ini yang speaker volume. Nah speaker volume nanti bisa digunakan untuk ruangan, bisa digunakan untuk di cafe, jos. Oke ya, sekarang saya nyalakan untuk subwoofernya teman-teman, terus nanti kita bunyikan bareng seperti apa suaranya. Oke ya, sekarang saya coba subwoofer 18 inci juga saya bunyikan. Oke, sudah nyala. Terus ini gain, ini saya buat mentok, ini gain mentok. Ini frekuensinya. Nah, output subwoofer ini ya tetap sama, ini tanpa di link, di menggunakan link ini saya buat 120 Hz. Oke, okay, volume mentok, wes benar. 120 Hz benar utan, oke, okay, volume mentok. Wes. Oke, okay, sekarang kita tinggal coba. Ini kalau sudah ada subwoofernya sudah mulai beda.
Oke teman-teman, itu tadi ya. Wow, wah hampir jatuh lagi bro. Untuk volume mixer saya, nah teman-teman lihat, ini tadi kalau di sini dinilai 0. Nah, saya tak mute dulu. Ini tadi dinilai 0, tapi ini baru kita putar segini. Jadi artinya apa? Kalau seumpamanya teman-teman nanti pengen lebih menggunakan daripada kekuatan subwoofer dan juga speaker volumenya itu lebih kuat lagi. Memang wah, ini jos banget ya karakter suara ini loh. Soalnya dia menggunakan material kayu ya, teman-teman lihat. Memang kalau menggunakan material kayu seperti ini, dia hasilnya cetake, centungnya itu kroso banget. Yang membuat bukan hanya materialnya, yang pasti mulai dari komponen crossover pasifnya dan juga speaker 4 inci-nya. Jadi yang membuat, mas kenapa sih ini kok bisa jernih seperti ini, yang pasti di dalamnya ada crossover pasifnya yang memotong frekuensi, membuat speaker dari produknya TV yang MC4006 ini tidak kemasukan speaker atau suara sub. Nah, jadi suara subwoofer nggak ada. Jadi makanya suaranya benar-benar jernih, low-nya itu tebel, tinggu kendangnya. Padahal speaker segini ya, speaker segini, nah teman-teman lihat speaker segini loh. Tapi dia kalau seumpamanya digunakan untuk kendang itu dutik cross, oh. Wah, keren banget. Lah, kalau dipadukan, memang kalau speaker subwoofer produknya yang Sonat 18 inci ini, 18 inci dari produknya Sonat ini, dia karakternya lebih ke low. Makanya kalau seumpamanya kita gunakan contohnya tadi untuk dangdut itu cross pol. Dangdut itu jedute gere masih kerasa daripada bass gitare yo cross, kendangnya cross. Cocok banget. Jos. Profesional sekali. Teman-teman lihat aja ya. Ini kalau semuanya digunakan untuk di rumah teman-teman, kalau kita menggunakan mixer ya, api keren. Mixer bagus, ada harddisk-nya. Powernya ini produknya Rockley yang 2500 Pro. Terus ini sound saat subwoofer 18, sama ini speaker kolumnya menggunakan HP yang MC4006. Speakernya 4 inci kali 6 per box, bro. Keren. Kalau seumpamanya nanti teman-teman mau mendapatkan paketan ini, belinya harganya berapa sih mas? Satu set ini nanti dengan harga ini teman-teman ya, ini nanti satu set sudah termasuk perkabelan, mixer 8 channel, power amplifier, subwoofer aktif, subwoofer, speaker volume-nya 2, itu dengan harga 14.199.000 saja. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau membeli silahkan nanti langsung order ke kita atau tanya-tanya di WA juga bisa. Jadi dengan harganya 14.199.000 sudah dapat satu set. Keren, mantap. Oke, terima kasih semuanya.